Ya, sudah mulai menyalami perangkat pertandingan, juga menyalami lawannya yaitu Persik Kediri. Dan data pertemuan dari kedua tim ini, antara kedua tim ini, dan ini adalah line up dari tim Persik Kediri. Ya, kita lihat bagaimana Dalir kita menurunkan tim terbaiknya walaupun dengan Budi Suarsono yang masih mengalami sedikit cedera. Ya, dan kini tentunya pelatih Sergei Dubrovin dan line up Persija Jakarta. Ya, full tim dari Persija kita lihat diturunkan coach Sergei Dubrovin begitu yakin. Pertama Banda Herman dan kedua pemain yang mulai menunjukkan permainan terbaik yaitu Hamka Hamzah. Ya, dan kita lihat tim Persik Kediri, tim yang memiliki banyak memori di Stadion Manahan Solo. Bola kepada Atep. Atep umpan ke dalam kotak penalti. Di sana masih ada Peter Lipede dan kini Persija Jakarta, Agus Indra tendangan langsung ke dalam kotak penalti, masih sanggup dikuasai oleh Wahyudi. Ya, kita lihat bagaimana satu percobaan pertama dari anak-anak Persija, anak keras namun begitu tepat dikawalan oleh Rai sukses. Ya, dan kini umpan ke dalam kotak penalti, masih kembali dapat dihalau oleh Peter Lipede. Budi Sudarsono yang turun ke belakang, Budi Sudarsono intercept oleh Aliuddin, masih dapat dikuasai oleh Wahyudi. Ya, kita lihat bagaimana hampir saja kesalahan dilakukan oleh Budi. Kini Danilo Fernando sang playmaker langsung ke dalam kotak penalti, luar biasa, gol! Fantastik! Kita lihat tendangan jarak jauh dari seorang Danilo Fernando. Gol ke-6 dari sang Brasiliano merobek gawang Persija di awal pertandingan 8 besar grup. Menyentuh net jaring gawang daripada Kamaru, kita lihat bola lebih dulu memantul. Ya, di sinilah tingkat kesulitan, ya, pada saat bola memantul tidak dapat dijangkau oleh Kamaru sehingga bola masuk ke gawang Kamaru. Sebuah kondisi yang sangat tidak diduga, diawali oleh skill individu yang sangat luar biasa oleh Danilo Fernando yang kini merobek sayap kiri. Penetrasi kepada Aliuddin, Bambang Pamungkas melewati satu pemain dan tampaknya wasit meniup peluit pelanggaran yang dilakukan oleh Ana. Sedikit sekali dari kotak penalti dan di sinilah pelanggaran yang dilakukan. Ya, memang terlihat Aris Budi mengganggu, menendang kaki. Kita lihat ada Hamka, Ismet, dan juga Bambang Pamungkas menghadapi bola. Ismet Sofyan! Sedikit melebar dari gawang. Ya, kita lihat bagaimana Aris sekali melenceng dari tiang gawang atau gawang yang dijaga oleh Wahyudi. Baik sekali akurasi sebenarnya, namun masih sedikit. Sono. Berikan pada El Loco Gonzalez, pelanggaran yang dilakukan oleh Herman Abanda tadi. Situasi yang juga bisa saja berbahaya. Dan Danilo Fernando kembali dengan tendangan keras, tetapi kali ini masih bisa dikuasai oleh Kemaruk. Luar biasa kita lihat teknik dari... Dengan penuh konsentrasi Ismet Sofyan. Ismet Sofyan, sundulan dari Hamka Hamzah. Ya, sayang sekali kita melihat, karena kita melihat dengan tanpa hadirnya seorang kapten sebelasan seperti Haryanto, ini seharusnya sudah menjadi gol. Kita lihat Hamka kepada Aliuddin, bisa kuasai bola, Aliuddin dalam kotak penalti, Aliuddin masuk kuasai bola, dan gol Aliuddin, gol! Gila sekali ya Arya, kita lihat bagaimana begitu kelasnya Aliuddin melakukan dribble dan kita lihat bagaimana kesalahan dilakukan oleh Fala Johnson pada saat dia terpreset dan gol, memberikan gol pada Persija 1-1 untuk Persija dan Persik Kediri. Sangat diharapkan bisa juga bermain produktif bagi timnas dan lihatlah bagaimana skill, bagaimana finishing dari seorang Aliuddin, sang belut orang mengatakannya, dan inilah yang dibuktikannya dengan ketajamannya seorang Aliuddin, pemain yang sangat baik. Dan kini Danilo Fernando sang pencetak gol. Berbahaya. Melalui satu tendangan langsung. Masih melebar. Baik sekali di sini kita melihat visi dari seorang Brasiliano. Inilah sebuah pergerakan tiba-tiba dari lini kedua. Fernando sang pencetak gol pertama, Danilo kecoh. Robi Danilo masih berhasil kecoh Robi. Umpan ke dalam kotak penalti. Kostol Yuli berhasil ditepis oleh Kemaruk. Lalu mencetak gol dengan baik apabila menggunakan kepala. Ya, satu kerugian melalui pelanggaran yang dimanfaatkan sangat baik dan umpan ke tiang jauh. Dan memang terjadi duel di dalam kotak penalti tadi antara... Meniup fluidnya dan menyatak... Dan memang itulah yang terjadi. Belasan kini Ismet Sofyan umpan ke dalam kotak penalti Herman Abanda.
dan masih Bambang Pamungkas. Bola meninggalkan lapangan, dihalau oleh Aris Budi Pras sempat. Sebenarnya mungkin begitu lama berhenti karena protes yang dilakukan, namun mungkin dengan...